Ketua Umum Inkarnas Pengurus Cabang Kabupaten 50 Kota Denny Asra mengukuhkan pengurus Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama akhir pekan kemarin. Usai pengukuhan, Denny Asra berharap dapat membangkitkan kembali geliat Inkarnas Dojo di Kabupaten 50 Kota yang sempat mati suri. Ia menyambut baik lahirnya Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama ini, karena ini merupakan dojo ketujuh yang ada di Kabupaten 50 Kota. Selain itu, dengan adanya Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama ini, dapat memberikan ruang kepada generasi muda, khususnya murid-murid sekolah dasar untuk menyalurkan bakatnya dalam program ekstrakurikuler. Ia juga mendukung lahirnya dojo di sekolah-sekolah lainnya, sebab lembaga pendidikan dapat menjadi tempat pengembangan potensi anak. Nah, kita berharap bersama-sama dengan berdiri dojo ini akan menambah semaraknya dunia kreatif di 50 kota. Kita mengajak semua sekolah, semua wali murid untuk bisa mengikutsertakan anak-anaknya belajar kreatif di dojo Inkarnas ini. Nah, kita sebagai ketua umum akan memberikan dampak yang signifikan bagi dunia kreatif di 50 kota. Kami yakin dan percaya anak-anak yang berlatih di Inkarnas ini akan menjadi perwakilan kreatif di Papua nantinya yang bisa mendapatkan medali emas di Papua 2023 nantinya. Kita sudah terbukti beberapa kejuaraan yang kita laksanakan di tingkat provinsi, itu atlet kita dari Inkarnas mendapatkan medali di tingkat provinsi kemarin ini. Sementara itu, Ketua Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama Agusman menyebutkan bahwa saat ini Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama memiliki 40 orang atlet yang nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi wakil Kabupaten 50 Kota dalam ajang tingkat provinsi maupun nasional. Yang pertama, sasaran kita bagaimana anak-anak kita ini tidak ketergantungan dengan bermain HP di rumah. Jadi untuk mengisi waktu anak-anak ini, kita fokuskan belajar karate. Yang kedua, kita di 50 kota pada umumnya, khususnya di SD 01 ini, kita menyiapkan atlet-atlet yang siap bertarung nantinya. Jadi kita mulai dari sekarang. Pengurus Inkarnas Dojo SD Negeri 1 Sarilama, diantaranya Agusman sebagai ketua, Endang Lestari sebagai sekretaris, dan Sri Hartati sebagai bendahara. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV.